Dia juga nggak tahu nama lurahmu. Kamu tinggal di kelurahan mana, Pak Endi nggak tahu. Sekarang gini aja yang gampang. Siapa yang tahu tanggal ulang tahun Kota Semarang? Tuh, tetot. Ulangi lagi, hapus, dihapus. Ya. Sekarang tanggal berapa Indonesia merdeka? Nah ini, coba. 17 Agustus 1945. Betul, sini. Botol ajaib, ya. Sekarang tinggal kamu sendiri. Kamu mau dikasih pertanyaan apa? Gini. Siapa nama mamahmu? Tita Widartini. Betul, ya. Ya, sini hadiahnya nih, ya. Selamat ya. Botol ajaib, ya. Dah. Ya gitu ya, adik-adik. Pokoknya harus semangat. Anak Semarang nggak boleh pemalu. Anak Semarang nggak boleh ngisin-ngisini. Lebih baik hari ini, mumpung masih anak muda, masih anak-anak, adik-adik ini harus berani. Berani angkat tangan. Berani jawab pertanyaan. Kalau misalnya adik-adik jawab pertanyaan, kemudian keliru, maka orang-orang akan mengatakan, ya enggak apa-apa, keliru, wong masih kecil. Tapi kalau adik-adik jawab pertanyaan di usia sekarang dan jawabannya benar, maka orang-orang mengatakan, ih, hebat sekali ya anak ini, sekolahnya di mana ya? Wah, orang tuanya siapa ya? Gurunya siapa? Nah, ini harus ada di dalam diri adik-adik. Jadi harus berani, jangan takut salah. Soalnya nanti kalau sudah seumuran Pak Endi, ditanya orang, jawabnya keliru, pasti akan dicemooh. Wes tuwo, jawab pertanyaan keliru. Jadi mumpung adik-adik masih muda, tetap semangat, bekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Tak doakan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, adik-adik jadi orang sukses di negara Indonesia. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.